Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, di video kali ini guys, untuk game Pokemon Shine yang saya mainkan ini, yang barusan sudah diupload, ini game terbaru guys ya. Jadi di sini saya akan bagikan gift code kepada kalian semua. Untuk gift code-nya itu sangat murah, kita hanya perlu pergi ke option terus ada gift code. Kita input guys ya, kita hanya perlu input gift code. Saya akan berikan 12 gift code guys ya, 12 gift code untuk game Pokemon Sunshine. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya guys ya. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like. Oke, thank you. Jadi ini adalah ke-12 gift code, sangat-sangat bermanfaat guys ya. Di sini kita bisa langsung ngegacha guys ya kalau kita dapat. Tapi saya belum tahu juga hadiahnya hadiah apa. Tapi untuk gift yang pertama yaitu DICD002. Kita lihat hadiahnya, gift redemption is successful. Ini untuk rewardnya kita dapat bola ultra ball. Ultra ball ini buat gacha atau summon. Terus ada safari ball, ini juga buat summon yang fraction. Terus dapat game atau diamond 500 dan juga dapat X game coin guys ya. Ini gift code yang pertama guys ya. Jadi ada 12 gift code. Kita langsung saja masuk ke gift code yang kedua guys ya. Untuk gift code yang kedua yaitu 2024 Jan atau 2024 Jan. Jangan lupa untuk huruf-hurufnya yaitu menggunakan huruf besar semua guys ya. Menggunakan huruf besar semua. Gift code-nya adalah 2024 Jan. Ini gift code yang kedua guys ya. Gift code redemption is successful. Oke, kita lihat untuk rewards-nya, dapat 5 Ultra Ball, dapat Rainbow Wing 70 guys ya. Dapat Safari Ball nih guys ya. Dapat Safari Ball 5 bola guys ya. Jadi kita bisa summon-summon dan dapat game juga guys ya. Dapat diamond. Jadi kita sudah kalau di awal-awal sudah kaya guys ya. Oke, kita masuk ke gift code yang ketiga guys ya. Gift code yang ketiga adalah Jan 2024. Jadi gift code-nya Jan. Bukan guys ya. Untuk gift code yang keempat, yang ketiga adalah 2024. Salah. 2024 0001 guys ya. Jadi kosongnya ada 2 guys ya. 001 2024 001. Ya, sukses guys ya. Successful. Kita coba lihat gift code-nya, kita dapat tadi ya intelligence badge, itu buat evolve guys ya, physical badge, terus ada necker badge dan juga ada strength badge. Jadi ini buat evolve setiap Pokemon, karena setiap Pokemon itu mempunyai beda-beda tipe guys ya, beda tipe dan beda elemen. Gift code yang keempat yaitu Jan 2024 guys ya, huruf besar, jangan lupa huruf besar Jan 2024. Kita langsung kita lihat, gift redemption is successful. Gift code 4 berhasil, kita mendapatkan Awakening Cheese. Jadi ini untuk kita naikkan Pokemon, terus ada dapat game dan dapat juga Rainbow Wing guys ya. Rainbow Wing ini kita guna untuk shop, jadi kita bisa beli Pikachu yang pakai topi Natal guys ya. Untuk gift code yang kelima guys ya, gift code yang kelima yaitu vape triple 4 guys ya, vape FEB 1 ada 4 kali 1111 guys ya. Jadi gift code yang kelima adalah vape 1111 dan sukses. Kita lihat hadiahnya, dapat buku, ini bisa kita gunakan untuk dispek guys ya. Terus dapat game coin, ini kita bisa bermain. Terus dapat game lagi dan juga dapat X game coin guys ya, kita bisa bermain nanti di roulette guys ya. Oke, kita masuk ke gift code yang keenam guys ya. Gift code yang keenam yaitu vape 2222. Jadi duanya ada 4 kali guys ya, vape 222. Jadi vape-nya duanya ada 4 kali. Kita langsung sukses, kita lihat rewards-nya. Oh, dapat lagi 10 Ultra Ball guys ya. Dapat snack, ini buat skill upgrade, terus dapat ultra, dapat safari ball dan juga dapat snack guys ya. Snack itu berguna guys.
Jadi buat kita naikkan skill guys ya. Gift code ke-6 sudah berhasil, kita masuk ke gift code yang ke-7 guys ya. Gift code yang ke-7 yaitu play 001. Play 001, gift code yang ke-7 guys ya. Ya, berhasil, kita lihat rewards-nya. Dapat gold, dapat game, dan dapat game coin. Lumayan guys ya, kita masuk ke gift code yang ke-8. Play 002 guys ya. Gift code yang ke-8, play 002, berhasil lagi kita dapat safari ball. Terus dapat gold. Dapat gold, terus dapat game guys ya. Safari ball, gold, game atau diamond guys. Kita masuk ke gift code yang ke-9 yaitu play 003, rewards-nya dapat ini bagus guys ya, daun stone. Ini buat kita upgrade Pokemon guys ya, untuk naikkan tier guys ya. Ini paling susah dicari guys ya, kalau bisa beli dengan diamond. Terus dapat gold guys ya. Dan dapat game. Untuk gift code yang ke-10 play 004 guys ya. Berhasil lagi, kita lihat rewards-nya, dapat gold, dapat candy. Candy ini buat Pokemon guys ya, upgrade atau EXP guys ya, candy EXP guys. Dan juga game. Oke, gift code yang ke-11 guys ya. Gift code yang ke-11 yaitu play 005, sukses dapat gold dan juga dapat game atau diamond. Dan gift code yang terakhir yang ke-12 guys ya. Gift code yang ke-12 yaitu play 006 guys. Play 006, untuk rewards-nya kita lihat guys ya. Kita lihat bersama-sama reward. Dapat 10 guys ya, Ultra Ball. Dan juga dapat diamond 200. Lumayan buat nanti kita simpan belanja-belanja di shop atau buat kita summon guys ya, pengganti Ultra Ball. Jadi di sini rewards-nya sudah terkumpul semua. Bisa kalian sendiri lihat sendiri guys ya. Kalian bisa lihat sendiri gift code-nya banyak bingit atau banyak sekali guys ya. Untuk lebih lengkapnya coba kita akan hitung kembali guys ya. Ini untuk iklan diamond saya ada 660. Dan kita coba redeem, ini ada 1. Kita hitung dari atas guys ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 guys ya. Lengkap 12 gift code-nya berhasil kita terima semua guys ya, kita claim semua guys ya. Kita lihat diamond kita ultra rare ball sudah menjadi 35, total 35 diamond atau game menjadi 2800. Dan untuk sisanya itu yaitu material-material buat kita upgrade si Pokemon yang kita miliki guys ya. Kita lihat di sini di bag sangat banyak guys ya, langsung penuh guys ya. Oke guys, sampai sini video saya, kita akan ketemu lagi di video saya berikutnya. Thank you and bye-bye.